jadi sama calon presiden. Sebelum jadi presiden kita udah di sini. Sebelum jadi presiden kita udah duluan. Calon presiden gue. Kalau ribu doang. Ribu apa? Udah kejubit belum? Udah. Coba. Udah kejubit ini. Ayo Bu. Pokoknya recommended lah. Ini kunjungan pertama kali atau pertama kali? Pertama kali. Kuliner siang ini mantap, top, narko top ya Pak. Top. Endol, tak endol, endol ya Pak. Boleh kasih jempol ini? Terima kasih Pak Ani. Pesan buat untuk anak-anak milenial di seluruh Indonesia apa sih? Oke, pesannya itu yang pertama, kalian jangan asal pilih pemimpin. Pasti ini, Pak Anies ini latar belakangnya keren banget. Benar-benar memotivasi kita yang anak muda. Pokoknya kita dukung Pak Anies. Ya, kita deh. Lo sendiri gimana? Lo tahu Pak Anies keren itu dari mana aja? Semuanya, semuanya. Terus sekarang dicalonin, terus baca-baca juga edukasinya juga, terus prestasinya juga keren banget. Bangga nih ada Pak Anies di sini. Pokoknya bakal semangat ya. Pas banget. Iya. Oke, terima kasih. Di mana Pak Anies? Semangat loh Pak. Semangat terus. Saya nggak tahu nih mau ngomong apa sama Bapak. Terima kasih. Ingin nyubit apa? Ah, ayo Pak. Saya nggak nyubit. Gimana? Gimana Bu? Cubit-cubit. Saya kan nggak pernah pengen banget ketemu sama Bapak. Beliau ini panutan saya sekali. Gitu. Saya mimpi. Gitu. Saya pengen nyubit. Ternyata benar ini Bapak. Udah kecubit belum? Udah. Saya coba. Saya Pak. Udah dicubit ini. Ya, cubit yang tadi. Berarti sadar Pak harus memilih Pak Anies. Gimana gimana Bu? Gimana bahagianya? Subhanallah bisa ketemu yang calon pemimpin yang soleh. Nah, Ibu sampai nangis ini kayaknya. Iya, bangga. Bangga. Apa sih yang Ibu banggakan dari Bapak Anies ini? Semuanya. Semuanya. Iya. Idola saya, idola semua keluarga saya. Masya Allah. Ya Allah, kabulkanlah permohonan. Amin. Semua rakyat Indonesia minta keadilan, minta pemimpin yang amanah. Mudah-mudahan Pak Anies beliau akan selalu the best. The best. Terima kasih. Sama-sama. Dari mana Ibu? Assalamualaikum. Mohon maaf nangis Bu. Semoga sehat terus ya. Karena saya diperjuangkan kemarin semua. Mudah-mudahan sekarang perjuangan saya akan berlanjut. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum Pak. Dulu kamu pernah datang ziarah pernah saya Haji Darim di Klender, saya cucunya. Terima kasih sudah dibikin nama jalan kakek saya di zamannya Bapak. Haji Darim lagi Itu Klender. Dirimu dari
Salam buat keluarga semua ya. Begitu besarnya, Pak. Pak, ya tadi harapan Ibu tadi begitu besar terhadap Bapak untuk memimpin Indonesia. Gimana sih perasaan Bapak melihat seorang warga Indonesia sampai menangis begitu di depan Bapak, berharap agar Bapak bisa memimpin mereka? Setiap kali ketemu ya, saya pandang itu sebagai percaya. Jadi satu sisi ada rasa haru melihat apa luar biasa dedikasi ekspresi mereka. Di sisi lain saya melihatnya sebagai kepercayaan harus dijaga dengan baik. Dan setiap kali ketemu membuat kita makin bersemangat bahwa apa yang kita kerjakan sama-sama ini insya Allah untuk kebaikan dan insya Allah memberikan manfaat. Dan gitu lah kira-kira. Untuk perjuangan Bapak sepertinya harus berlanjut, Pak. Tidak boleh terhenti sampai di mana. Tak boleh siapapun, Pak. Insya Allah. Terima kasih, Bapak. Gimana, Bu? Wah, udah pernah ketemu? Senang banget ya. Agak hangit sih. Senang banget. Gimana? Udah ketemu langsung nih gimana? Ganteng, baik. Selain dari itu apa aja? Selain baik, ramah. Ramah? Iya. Nih, layak nggak beliau jadi presiden? Insya Allah layak. Layak ya? Layak. Dukung ini ya? Iya. Ini Karawang ya? RI1. RI1 ya? Oke, salam dong. Salam. Oke. Oke. Makasih ya, Ibu-ibu ya. Oke.